So what's up, guys? Yo, the Cubs! Fearless, intelligent Indonesian. Jadi guys, di video ini gua sama Kak Jo akan kasih tauin kalian cara-cara yang bisa bikin ekskul dan hobi kalian makin seru. Dan ini video ketiga kita. Untuk nonton video pertama tentang bagaimana cara mencari ide dasar cerita di sini. Untuk video kedua, bagaimana cara bikin konten pulang sekolah tanpa alat yang ribet di sini. So guys, langsung aja nonton video yang ketiga. Tips nomor satu, jangan anggap remeh ekskul dan hobi kamu. Cause if you do it with a passion, you may learn something from it. And maybe even make some money from it. Kak Jo, serius. Tips nomor 2. Find the right community. Carilah teman-teman yang nyambung sama kamu dan bentuklah tim. Kak Jo, Andovi teman Kak Jo gak? Andovi, ini gak ada yang main basket. Ada yang nyambung lebih sama kita. Udah, Kak Jo cabut lah. Bro, patah. Ya! Dibuang. Kak Jo, udah ketemu komunitas yang nyambung sama kita. Main basket bareng yuk. Pas. Tips ketiga, bikin karya nyata dari kegiatan atau hobi kamu dengan tim tersebut. Oke guys, sekarang saatnya kita bikin video. Okay? Gampang. Okay. Tipe-tipe cutting dalam basket. Jadi gini, gue mau nge-pick aja, gue gak nge-pick nih. Nah, terus lu cut dari kanan. Cut, terus gue gantian, gue pick Andovi, lu cut dari kiri. Tapi pas nge-cutnya, gitu. Terus abis itu Kajo lari ke dia, Kajo pick dia, Andovi yang cut. Terus dia pick, terus dia cut. Jadi cuttingnya jelas banget. Jadi cut aja terus, gak ada yang nyetak ya, iya, cut gitu. Aja cut. Oke, okay? Ya? Yeah. Dua hal. Satu, gue anak futsal. Dua, kalau cut mulu, actionnya kapan? Action. Langsung berkarya. Tips keempat, jangan malu untuk promosi dan eksis dalam hobi atau ekskul kalian. Karena di sini kita diasah untuk terima kritik dan saran, bukan hanya pujian. Trick shot pertama. Between the legs underneath, backboard, alley-oop. Gua tau sama lo ya, kemarin tuh Madrid cuma menang beruntung. Itu karena MU kebanyakan main baru. My brother, gimana der? Udah liat video paling baru gua belum? Epic trick shot, ngamis-mis, keren banget deh. Lu wajib nonton. Gua tau sama lo, ada dua hal yang perlu lo tau sekarang. Pertama, gua sama dia anak futsal. Yang kedua, gua gak peduli lu anak basket. Lu bisa gak ganggu gua dari tadi? My brother! Udah liat video baru gua belum? Epic trick shot, gua gak miss-miss. Tips kelima, ikut kompetisi. Ini bisa jadi challenge buat diri sendiri. Oke guys, tadi barusan gue sama Kak Jo kasih tahu kalian cara-cara yang bisa bikin hobi dan ekskul kalian makin seru. Wow! Guys, jangan lupa untuk submit video kalian ke loop.co.id/kepo. Boom! Oke, karena juara pertamanya pasti bisa collab sama kita. Dan banyak hadiah-hadiah lainnya untuk yang lainnya. Betul, dan kita pasti nonton video kalian, men! Ayo dong, submit! Come on, jangan takut, oke? Ditunggu. Ditunggu. Guys, don't forget to like, comment, and subscribe.